here we go. Hai guys, welcome back to my video di Jadi Gaming and Real Kimi on YouTube. Oh guys, kali gue akan main game Rangers lagi ya. Dan Rangers ini gue akan coba untuk melanjutin main stack lagi ya guys. Kemarin itu gue udah sampai di stack 437 ya. Dan sekarang itu kita udah ada di 438. Dan oke, kita langsung aja guys mulai. Dan oh, di sini ada Rangers baru juga ya. Langsung aja kita start. Di sini kita pakai teman ya mungkin. Dan temannya yang level 30-an mungkin, Ultra Master, oke. Mungkin di sini gue mainnya akan gue sengajain kalah dulu ya guys. Jadi biar gue bisa dapat free retry. Oke. Sambil gue keluarin ini ya mungkin. Oke, nggak apa-apa, kalah dulu. Dan sini kita akan resume for free guys. Kita nonton iklan aja dulu. Lumayan kalau misalkan nonton iklan nanti kita bisa dapat Thunderstorm gratis sama Super Guard gratis kalau nggak salah. Oke, di sini iklannya udah selesai, langsung aja kita close dan kita langsung keluarin guys Rangers-nya sama Rangers teman. Oke, nice banget. Aduh, Rangers temannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus guys. Kurang bagus ini, tapi biarin lah lumayan. Oke, langsung pakai Blizzard mungkin. Bahaya, aduh Rangers depan nggak ada lagi. Kita pakein Thunderstorm mungkin ya kalau udah habis. Oke, langsung Thunderstorm dan kita pakai Rocket Shell-nya, pakai Super Guard mungkin. Oke, ayo Rangers serang towernya. Rangers itu jitu banget, terlalu banyak lagi nih. Pakai Hellfire deh dan Rocket kita pakai. Ayo bertahan Rangers, come on. Ini keluarin shieldmu terus. Aduh, habis lagi Rangers depan gue. Gue harus banyak Denny sini. Dengan area shield. Oh my god guys, Rangers depan gue pada habis. Ya ya ampun. Oh tidak, tidak. Kita pakai ini mungkin, kita Thomas. Ya, kalah guys, kayaknya nih. Tapi Rangers musuh udah pada habis tuh guys, bisa segitu doang. Mungkin ada kesempatan kita untuk bisa menang guys. Oke, kita jangan menyerah dulu, kita lanjutin dulu aja guys. Aduh, ini si Dennis dari tadi nggak nge-crit shield mulu sih. Ini Rangers, ini deh Rangers akhir nih. Jadi nggak bakal reproduce. Aduh, tapi tetap aja guys. Tapi tetap aja ini. Oke, okay, Rangers-nya ada yang mati tuh. Ayo cepat Rangers, habisi dia sebelum musuhnya nanti keluar lagi dari tower. Ayo, come on. Pasti bisa nih ngelawan ini Susi telur. Monster kayak Susi gitu guys. Ayo, come on. Nice. Iya, ada lagi tuh guys. Ayo, habisi dia nih. Ayo sebelum musuh bakal reproduce lagi. Oke guys, menang. Yes. Ternyata tadi itu udah penghabisan Rangers musuhnya, udah nggak reproduksi lagi. Nice banget deh tapi. Oke, touch screen. Dan kita dapat treasure guys. Dan ini kita dapat Thunder Robot Hand dan ini langsung bintang 3. Nice banget, acquire. Dan kita dapat apa nih? Oke, dapat koin 21.000, lumayan. Dan kita langsung ke stack selanjutnya guys, which is itu stack ke 439. Oke, kita pakai teman lagi. Mungkin kali ini yang ini deh, level 47. Oke. Dan mungkin mainnya akan sama kayak tadi ya guys. Kita akan sengajain kalah dulu tapi kita keluarin Rangers Strange. Oke. Nice. Buat shield. Kita keluarin roketnya biar cepet jadi roket selanjutnya. Oke, langsung kalah, gak apa-apa. Di sini kita akan resume for free lagi. Oke guys, iklannya udah selesai dan langsung aja kita keluarin Rangers-Rangers-nya. Yang paling penting ini mom biar Rangers kita ke depan dulu. Nice banget, kita keluarin roket. Ternyata di main stack ini ada itu ya guys. Ada Rangers penghabisan juga kalau misalkan udah
lama gitu kita apa sih namanya mainnya, dan nanti itu di tower musuh nggak bakal reproduce Rangers lagi, which is itu good thing sih kalau menurut gua, walaupun kuat banget ya Rangers Rangersnya. Oke, kita akan pakai Thunderstorm ntar kalau udah itu. Thunderstorm, nice. Kayaknya menang nih guys. Rangers kita masih, wow, nice banget guys. Kita langsung menang. Dan itu Rangers musuh jadi milik kita. Yang tadi monster itu monster api. Oke, touchscreen. Dan kita dapat apa nih kali ini? Oke, dapat boss bintang 7 guys. Oke, lumayan. Oke, dan sekarang kita langsung aja next ke main stack ke 440 guys. Masih berapa stack lagi nih? 1, 2, 3, 4. Oke, masih ada 4 stack lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke stack 440. Dan kita pakai temannya yang mana ya? Dia deh, level 35 Putra Master. Sini sama kayak tadi cara mainnya. Wow. Oke. Oke, nggak apa-apa, kita sengajain kalah dulu aja. Dan kita resume for free lagi. Oke, kliennya udah selesai dan kita langsung close aja. Dan kita langsung keluarin Rangers-Rangers-nya. Rangers kita sama Rangers teman. Dan kita pakai Super Guard, nggak usah deh. Kita pakai transfer mungkin. Tapi nggak usah, nanti aja. Karena masih terpojok guys, Rangers musuhnya. Oke. Kita pakai Blizzard. Hampir aja tadi. Telat. Oke, okay, nice banget. Dan kita pakai Rocket Heli. Oke. Okay. Dan kita pakai Super Guard ya, ntar kalau udah habis defense. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan aduh, masih belum berkurang nih guys. Tower HP-nya. Dan habis ini kalau habis Super Guard-nya kita langsung pakai Thunderstorm. Thunderstorm. Oke, okay, nice banget guys. Semakin terpojok Rangers musuh. Oke, okay, nice banget guys, kita menang lagi. Yes, kita menang. Ternyata nggak sesusah stack sebelumnya ya. Mungkin karena faktor temannya kali ya guys. Oke, okay, touchscreen. Dan kita dapat apa kali ini, kita lihat. Oke, okay, dapat koin 21.000 doang, lumayan. Dan sekarang kita ke stack 441. Oke, okay, dikit lagi nih guys. Kita langsung play aja. Kita panggil teman yang mana ya, mungkin ini deh, level 34 Ultra Master. Oke, okay, kita keluarin Mong dan kita main levelin kristal dulu. Kita panggil Dennis mungkin biar ngusul. Aduh, dia nggak ngeluarin skill lagi. Kalau dia ngeluarin skill dulu tadi bisa ngeluar waktu. Oke, okay, gak apa-apa, langsung hancur. Dan sama kayak tadi kita resume for free lagi. Oke, okay, klannya udah habis dan sekarang kita close. Dan langsung aja kita keluarin aja langsung. Okay. Aduh, gue lupa keluarin mau lagi di awal tadi. Kita lagi regeneration time sih tadi. Oke, okay. Langsung blizzard. Aduh guys, gue telat. Range gue udah habis duluan, tidak. Aduh, ini kayaknya hal yang buruk nih. Kita keluarin Rocket Shelly. Aduh, parah. Range gue pada habis. Langsung tadi storm. Ayo Rangers, jangan ngebiarin musuh maju. Kita pakai Thunderstorm langsung kalau udah habis shieldnya. Ayo kita pakai. Nice banget. Kita pakai Hellfire-nya mungkin. Aduh guys, Rangers depan gua. Oke, dikit lagi itu. Hancur tower-nya, please. Please banget, please banget. Ya ampun, dikit lagi banget itu. Teman, teman. Pasti bisa. Itu dikit banget lagi loh. Come on, come on, please, pasti bisa dong. Aduh, kira-kira bisa menang gak ya guys? Ayo dong, bertahan Rangers. Kita kalahin dulu tuh musuhnya di depan. Aduh, tapi kayaknya gak bisa deh guys, terlalu kuat mereka. Itu kan Rangers kita udah habis duluan. Tidak, padahal dikit banget lagi tuh tower HP-nya. Ya udah deh, ini kalah fix. Oke guys, percobaannya ini kalah. Kita akan panggil ini deh, F36, dia itu level Ultra Master 63. Harusnya bisa ya kalau pakai dia. Kita naikin level crystal kita dulu. Dan keluarin Rangers yang strength. Dan Dennis mungkin.
Oke, keluarin roket. Dan gak apa, hancur dulu. Dan kita akan resume for free lagi guys. Resume for free menonton iklan. Dan oke, iklannya udah berakhir, kita close aja. Dan kita langsung siap-siap keluarin Rangers. Dan oke, langsung keluarin. Nice banget. Dan oke, terpojok Rangers musuhnya. Ayo please, Rangers pasti bisa. Jangan kayak tadi please. Rangersnya udah dikit. Itu tawarnya udah dikit, tau malah Rangers kita pada knockback dan pada mati. Kita keluarin Rocket Shelly. Dan ayo please, Rangers pasti bisa. Kita pakai shield ya. Pakai shield atau super guard. Dan aduh, SP tawarnya masih belum berkurang lagi. Masih segitu-segitu aja. Kita pakai Thunderstorm siap-siap. Oke, pakai langsung. Nice banget. Nice guys. Udah langsung hancur tower ya. Kayaknya pas di Thunderstorming tuh, pas lagi ke pojok, Rangers kita langsung pada attack gitu ya, tower ya. Oke, nice banget. Di stack ini kita bisa clear. Dan wow, kita dapat lagi guys treasure. Dan kita itu dapat nuclear reactor core part. Langsung aja kita terima. Dan kita dapat apa nih clear bonusnya. Oke, dapat boss lagi guys, bintang 7. Oke, lumayan. Dan sekarang kita langsung aja next ke stack berapa nih? Ke stack 442 guys. Oke. Okay. Dan kita langsung aja main lagi pakai panggil teman yang paling jago aja deh guys. Kita start menggunakan 8 fitter. Cara mainnya masih sama kayak tadi aja. Wow, lumayan jauh nih. Lumayan jauh guys itunya. Jaraknya tower musuh sama tower kita. Oke, okay, kesempatan untuk naikin kristal lebih bagus. Kita bisa ngulur waktu untuk naikin kristal kita dulu. Oke, okay. Dan oke, okay, nggak apa-apa. Dan di sini kita akan resume for free lagi kayak tadi. Oke, okay, kalian udah berakhir, kita close aja dan kita siap-siap keluarin Rangers kita. Oke, okay, nah, Rangers teman juga. Eh, salah gue guys, ngapain gue ngeluarin roket pas lagi di situ, aduh parah. Semoga itu bukan pertanda yang buruk. Ayo Rangers bertahan. Kita keluarin roket Shelly mungkin. Nice banget. Dan siap-siap kita pakai super guard. Nice banget. Kita belum telat. Oke, okay, ada teman kita tadi pakai si Semarit. Dan siap-siap kita thunderstorm guys. Siap-siap. Dan oke, okay, thunderstorm langsung. Dan justru tadi pada itu kayaknya guys, pada knockback. Dan kita keluarin meteor, mungkin hellfire. Oke, okay, langsung menang lagi guys. Nice banget. Aduh, hoki nih kayaknya. Atau temennya udah jago banget. Oke, okay, touchscreen. Dan kita dapat apa kali ini? Kita itu square bonusnya dapat hellfire doang. Oke, okay, gak apa. Dan sekarang kita udah di stack 443 guys. Dan satu dan dua kali lagi ntar kita bisa nyelesain stack akhir. Dan kita langsung masuk aja guys. Next, dan kita panggil Ranger Fire deh. Oke, okay. Dia ini youtuber Ranger King guys. Restart. Dan kita akan naikin level kristal kita dulu kayak tadi. Dan oh, tawarnya lumayan, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket. Oke, okay. Aduh, dia ngeluarin skillnya itu lagi, Lemon Stone. Coba ngeluarinnya yang shield. Oke, okay. Dan gak apa-apa, kita hancurin dulu aja tower kita dan kita resume for free lagi. Oke, kita close iklannya dan kita siap-siap keluarin Rangers teman dan Rangers kita. Dan ayo langsung keluarin. Waduh, rada nge-lag lagi tadi. Mungkin kita pakai itu deh, Blizzard. Oke, semua Rangers pasti bisa kalian selesaiin main stack ini. Oke, okay, nanti gue langsung pakai super guard guys. Super guard. Untung aja gue gak telat. Rangersnya udah itu tuh. Towernya dikit lagi mau hancur tuh guys. Dan oke, okay guys, kita menang lagi. Nice banget. Waduh. Oke, okay, GG lah. Dan touchscreen. Dan kita dapat apa nih kali ini? Dapat koin 21.000 guys. Oke, okay. Oke, okay guys, sekarang kita udah ada di stack 444 ya guys. Dan ini stack boss, nih stack terakhir. Dan tapi mungkin videonya sampai sini aja ya guys. Gue akan buat video lagi khusus untuk yang stack lawan boss ini.
di next video aja, karena nanti kalau misalkan di sini juga durasinya takut kelamaan. Dan oh ya, ini treasure-nya kita udah dapat nih, kita lihat nambahin apa sih treasure ini. Dan treasure-nya itu warp dimension, nambahin increase rangers attack range. Oke. Jadi rangers kita range-nya lebih jauh ya kalau misalkan udah ngedapetin treasure ini. Oke, lumayan. Dan oke, guys, mungkin videonya sampai sini aja. Oke guys, thank you for watching this video. Please like it, don't forget to like, comment, dan jangan lupa subscribe bagi info-info guys. Oke, bye.